Wakil Wali Kota Jambi Maulana kembali berkesempatan memberikan materi dalam seminar pendidikan politik yang diselenggarakan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Jumat 19 November 2021. Kali ini Wawako Maulana memberikan motivasi dan pendidikan politik dengan materi kepemimpinan intelektual, terampil, dan akademis. Seminar pendidikan politik ini juga turut dihadiri Rektor IAIMA Jambi, Kabankes Bangpol Kota Jambi, dan juga para peserta. Maulana menuturkan kegiatan tersebut dilaksanakan tepat dengan momentum pemilihan calon ketua dan wakil ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Hal ini dikarenakan kegiatan demokrasi kampus merupakan miniatur demokrasi bangsa dan negara. Dirinya juga berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk berproses selama menjadi mahasiswa dengan membekali diri agar memiliki akar yang kuat dalam hal kepemimpinan demokrasi serta entrepreneur untuk perkembangan ekonomi kedepannya. Karena kegiatan demokrasi di kampus adalah miniatur dari demokrasi yang ada di bangsa dan negara ini, saya berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk berproses selama menjadi mahasiswa untuk membekali dirinya supaya akarnya kuat dalam hal kepemimpinan, demokrasi, dan tentunya entrepreneur untuk pengembangan ekonomi. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.